Lucinta Luna mengaku telah berubah wujud setelah selesai melakukan operasi. Diketahui Lucinta Luna sebelumnya telah melakukan operasi. Lucinta Luna mengatakan sudah habiskan uang miliaran rupiah demi mendapatkan wajah impiannya. Lucinta juga sempat mengatakan akan menghilangkan suara kodamnya. Dalam postingan Instagram Lucinta Luna pada 28 Juli 2022, ia memperlihatkan dirinya sedang berada di toko baju. Tampak bentuk wajah Lucinta Luna bak boneka. Namun terlihat di bagian leher Lucinta Luna masih ada perban bekas operasi. Dalam caption ia menuliskan, mau ikut Citayam. Postingan tersebut langsung diserbu oleh warganet. Ada yang mendukung Lucinta Luna untuk datang ke Citayam, bahkan ada yang berkomentar tentang wajah baru Lucinta Luna. Sebelumnya Lucinta Luna dikabarkan tengah menjalani operasi plastik. Ia telah berhasil merubah bentuk wajahnya. Bak ketagihan, Lucinta Luna kembali melakukan operasi. Padahal Lucinta Luna pernah menyebut bahwa dirinya menghabiskan uang tidak sedikit untuk sekali operasi. Selebgram Lucinta Luna mengatakan harus keluarkan uang hingga miliaran rupiah untuk mendapatkan wajah yang diinginkannya.